terus. Pintar nakku, gitu bantuin mamanya. Mak, ini berapa nanti Kit Betty jual? Jualnya satu kepingnya itu 1.000 aja nak. Jangan sambil kamu makanin Betty. Udah tahu untungnya ini sedikit. Masih aja kau makan? Iya mak, ini udah aku nggak makanin. Udah ya mak, Betty. Pergi dulu. Semoga jualannya laku ya, Nak. Ya, amin, Mak. Ya, berarti berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Creepy. Juga jadi tiktokers, capek banget. Itu ada jualan apa? Tungguin aja deh, pasti dia kesini. Kripik, dibeli kripiknya. Kripik. Dia jual kripik ya? Halo. Iya mas, mau beli kripiknya? Boleh sih, tapi saya boleh coba dulu nggak? Oh boleh nih mas. Wah enak banget. Guys, jadi aku lagi di sekitar perkampungan gini, terus ada adik-adik jual gitu guys. Nah ini keripiknya enak banget guys, jangan lupa diborong ya. Ini deh uangnya untuk kamu aja lebihnya. Oh gitu ya, makasih ya. Iya. Aku dapat duit 100.000. Kripik. Dek, tunggu. Lah kalian ngapain ikutin aku? Saya mau beli ini kripik ini duitnya. Ini. Lah aku kripiknya deh, ini masih ada 2, Mbak. Cepet diambil. Iya dadah. Iya sama-sama dek. Alhamdulillah jualan aku diborong. Oke deh. Aku dapat pancake yang aku suka. Yeay. Assalamualaikum. Dan aku, kenapa kamu beli pancake itu? Udah tahu jumlahnya kecil. Ya tahu, udah tahu itu mahal. Masih jadi beli. Aduh ma, jangan marah-marah dulu dong. Aku mau jelasin ini. Taruh dulu pendekmu itu. Nah, jadi aku mau cerita. Ayo duduk dulu ah, mama ini sensitif kali. Yalah tuh. Sini duduk dulu. Astaga, jangan marah-marah gitu. Gini loh ma, tadi tuh aku kan jualan gitu keliling di atas itu. Nah iya, terus nah itu tuh apa, ada kayak tiktokers atau enggak youtubers gitu. Tiktokers atau youtubers itu apa nak? Itu loh mak, apa kayak orang terkenal gitu, dia promosiin jualan Betty. Apa yang benar nak? Iya. Terus itu apa, dipromosikan kan, terus aku keliling-keliling lagi, terus banyak banget yang beli, jadi habis deh duitnya, habis deh keripiknya. Astagfirullahaladzim Betty, itu kan jumlahnya cuma 15.000, itu berapa nak? Dengar dulu ma, aku belum selesai ngomong. Terus itu tuh orang uangnya banyak yang kelebihan, jadi aku beliin aja penlik, dan ini masih banyak loh duitnya ma. Mana? Mau pegang. Alhamdulillah nak. Mama udah. Ini kita bisa makan untuk sebulan nak. Makasih banyak. Kamu besok harus jualan lagi ya. Iya ma, karena banyak banget yang minta aku harus jualan lagi. Kamu memang the best lah. Udah ma, jangan nangis. Bruh.